Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi tentang wiring atau cara tes alternator Grand Max Avanza. Ya, ini ada pinnya dua di atas bagian atas. Ini sebelah kanan dan sebelah kiri, ini IG atau arus langsung bisa, dan ini yang di bawah untuk kontrol aki yang di indikator ini, dan kita pakai lampu bohlam. Sekali lagi, pedomannya ini bagian atas ini. Ini pedomannya, yang ini dua-dua aki, dan ini untuk lampu. Oke. Ini mas ya, kita taruh ini sebagai aki. Lampu indikator hidup, kita coba tes. Kita lihat apakah mati atau tidak. Kalau mati menandakan bagus.